Selamat siang. Aduh. Hai. Ci. Ya. I cannot get the sumpit. Mana sih sumpitnya? Hi guys. Hah? Ya. Yeah. What? Huh? What? Ini apa? Hai. Happy Sunday. Happy Sunday, Jeci. Udah ke gereja belum? Belum. Aduh, aku nggak pakai lipstik nih. So, bisa biasa aja nggak pakai lipstik? Dalam. Kakak sayang. Sekarang memang udah gitu ya, bro. Biasanya cuma satu doang. Iya. Supaya kita tidak lonely. Lonely. Sambil makan ya. I am very lonely. Iya, item-item hari ini janjian soalnya sama guys. Emang iya kita janji? Catherine, yuk, ayo, ayo. Apa? Apa nih? Kamu makan deh? Udah makan. Ke bawah. Ini udah duluan. Oh, aku lagi showroom. Ya kan. Kamu sampai. Mau ke mana? Kok? Mau ke... Nanti aja, ya. Enggak tahu. Menitip apa kamu? Aku gak mau turun lagi, aku capek. Ya udah. Okay. Aku mau beli, mau nitip. Oke. Terus kalau ada yang kayak yang bentuknya yang warna kulit ya, yang warna kulit. Yang ya, biasa kan? Iya. Makasih ya, Kat. Apa sih? Hai guys, ah. Yang gitu. Oh. Emang buat apa kamu? Buat. Ini yang nanti kumpulin deh. Hai. Bisik, bisik. Kok enggak boleh? Enggak. Lonely. Kalian udah makan belum? Kalau belum makan, ayo makan bareng. Hai, Joksi. Ayo. Ayo. Sekarang, cepetan. Kamu baru mulai? Iya. Baru banget. Baru. Ayo, gas. Nanti keburu. Ih. Enak. Kenapa? Lupa. Pecang lu, Flora. Sana, star. Hai, kok? Bentar. Iya, lagi makan, Bang. Selamat. Makan guys, lagi ngapain? Lagi makan. Jangan lupa makan sayur, ih tau banget sayurnya aku pinggirin. Flora baru bangun ya? Orang udah make up anaknya. Maaf ya. Iya. Mau makan enggak? Bingung di mana? Selamat siang. Biasanya ada siapa yang ada Marsha, ada lu kayak gitu Flora, sih? Ada Kade. Deh, sini deh. Ini Marsha, ini Marsha. Suapin. Kade udah makan. Udah. Ini kesukaan Kade ini. Aku enggak mau. Udah. Yang benar sih nanti. Ribet banget. Udah kenal sama si baru. Iya deh. Iya. Maaf ya. Okay. Ya. Makan, guys. Makan ya. Marsha, ada yang nyapa nih. Dil. Halo, Ferry. Ini ada. Ada lagi showroom nggak? Aku, Pak. Ini di setiap corner showroomnya. Di depan juga di foyer lagi pada showroom. Di foyer showroom, di sini showroom. Showroom. Di ruang make up ada showroom. Iya. Bahaya tapi sih showroom di tempat make up. Nanti takutnya ada kata-kata tidak. Banyak perjulitan. Iya. Cici kok belum doa, Ci? Iya. Karena di sini jangan lupa Tuhan juga dong. Enggak lah. Cukup lupakan aku saja, jangan lupakan Tuhan. Widi. Suapin. Aduh, rambut aku ikut makan. Alhamdulillah sudah. Udah guys, kalau gak nge-lag mau. Gue pengen deh Halloween jadi ini, jadi badut it, tau gak? Pennywise. Bukannya udah sering Pennywise. Yang jadi Pennywise, tau? Aku suka, gak tau kenapa. Kayak bagus lah. Gas. Aku mau jadi Boo for Monster Inc. From Monster Inc. Tau kan, Ji? Tau. Aku gak beli bajunya bahkan. Hai guys. Cuma oversized pink t-shirt. Enggak, on cam. On cam. Aku juga on cam, tapi gak mau liat muka. Terus apa ini? Di situ aja foto. Ada kursi. Iya, aku juga mau sekalian. Oh enggak, ini di tengah nih. Taruh kursi ke sini.
Kamu udah serum? Rajin banget, Masya. Iya, padahal gue tiap hari udah jadi badut. Halloween jadi badut lagi. Rajin banget, lama jadinya. Gak tau. Taruh buat sini nih. Ada empat loh. Ini taruhnya. Santai. Apalagi kalau mau klik, Halloween jadi apa? Jangan lupa nonton teater hari ini, seru banget. Mau cas lu gak? Aku bawa casan tuh. Ada yang itu pas banget tadi aku bisa ambil cas. Tapi serum aja dulu sampai habis. Mana ininya? Cici kau gak makan mie aja, Ci. Emang kenapa sih? Gak boleh. Maaf ya. Atau enggak? Kita jangan sampai kurang 20 detik lagi. Kita Halloween jadi ini aja, jadi diri kita sendiri. Kan serem. Yes, girl. Atau diri kita sendiri kan udah serem, ya gak? Aku mau sumpit dong. Ih, gemas, bawa bekal. Oh, gak deh, keren bekal. Paling orang bilang. Apa? Ada sumpit. Ada sini nih, ada sini. Oh, aku mau sumpit. Halo. Kan serem. Iya. Kalau kan itu notif sekolah. Notif. Iya. Kayak ada di sini dia tadi. Kata Ola, Halloween cosplay jadi notif Google Classroom. Kan serem. Jadi sih ada mereknya. Cik, oh my god. Kan enggak. Kenapa harus di lakban segala? Kenapa ada guntingnya? Guntingnya mana? Cosplay jadi hashtag, hashtag. Cosplay jadi pengumuman mengenai, ya serem banget. Gak usah gitu deh. Asik banget makan kreatio. Ya aku sarapannya kreatio. Itu kamu beli bawa dari rumah? Udah. Atau? Kamu udah? Kan lu kemarin ini nginap. Oh, lupa dinaikin lagi. Oh my god, kenapa itu gak di blok? Rame dong. Cosplay Freddy, ih parah kasus Freya dikatain serem. Aku pengen jadi bakmi, Jess. Kenapa? Enggak jatuh. Cantik banget. Kak Wisnu, ada Marsha nih di sini. Gua bacain komen lu denger lo dia. Enggak. Jadi pas aku pada ngomongin. Tapi ini waktu pas kita Pokemon ada yang namanya kapal pro. Udah pada bilang Kak Wisnu tuh kembarannya kapal pro. Aku masih backing, malu. Mirip tau. Mirip kan? Kamu pernah video call sama dia kan? Hah? Pernah video call kalau fansnya ada dia kan? Mirip kan? Mirip banget. Henry jadi ginian. Mana? Henry, sumpah Henry. Kelihatan. Aheng fix. Ini freak banget sumpah. Kenapa sih cowok gue semua freak semua? Iya sumpah, tapi mirip banget. Iya kan? Kayak dia tuh emang komedi banget lah orangnya nih dia. Hechan jadi vampir. Hechan jadi vampir. Aduh, Ten jadi Sheryl. Makasih ya Kak Adri. Aku udah tahu sih tapi aku enggak tahu Henry jadi apa tadi aku baru lihat tapi aku tahu NCT lagi kapan kita bikin after party gitu. Iya, aku Kidal. Just let. Kenapa sih ada kenapa sih ininya enggak dibuang? Apa itu? Apanya? Loh, kayak apa sih? Oh, batang gitu. Oh iya. Kenapa sih aku enggak suka ini? Coba jadi tukang Pece. Ghosting. Iya dong. Cintaku. Cintamu siapa, Ci? Aku. Iya, Jessy. Hai, Moza. Cintaku juga Ci Jasmine sebenarnya. Apaan sih tadi ranking, katanya Hechan? Enggak, ranking Aheng sama Ci Jasmine tinggian. Cici. Nih, sumpah lu. Iya. Anjay. Niji. Pasti dia gak suka gue sapa. Aduh, rambut aku ganggu banget. Cik, aku dari makan rambut. Terus gue harus ngapain? Gue pegangin nih rambut lo ya. Kalau pegangin boleh enggak? Gak bercanda, Cik. Makan enggak? Oke. Iri kan? Iya, iri. Iya. Iya lah, mama aku cepak nih. Apa? Cepak.
Jepak tuyul, botak. Jepak aheng. Apaan jepak aheng? Mau lihat gak? Di waktu itu ada fans. Ada orang. Jadi tuh dia, aduh Cici ini kena sumpit Cici baret tau gak sih? Terus salah gue. Ya. Jadi waktu itu ada yang editin aku rambutnya cepak aheng. Cepak aheng apaan sih? Aheng cepak mana? Maksudnya ada tulisan ahengnya dicepak. Cepak tuh tulisan. Nih. Ngakak, ngakak. Itu mah di skin namanya. Enggak tahu deh mereka bilangnya cepak, aku mah ikutin saja. Sambil makan ya. Kok biasanya aku makan mie kayak cepet banget itu, sekarang kayak kenapa aku merasa lama. Sambil ngobrol. Ya sambil ngobrol kayaknya. Tadi ini siaran radio kan. Tapi ke atas. Aku pengen. Strawberry. Radio aja. Aheng mana? Aheng lagi di Korea, lagi kerja dia. Cepak, cepak, jeda. Nemu playlist angkot. Jenny di mana? Boleh gak jangan cariin orang yang gak ada di sini? Tolong Jenny-nya tuh gak ada di sini. Jenny-nya bete. Ya Jenny-nya tuh bete, soalnya dia tuh selalu apa? Kayak, dia selalu nggak pernah mau baca komen, jadi dia tuh kayak ah nggak mau aja, nggak mau showroom lagi. It's my turn to shine. Maaf ya, Frank. You guys, our turn to shine. Our turn to shine. Water time. Jenny tuh itu. Kenapa? Udah tau gue nggak suka cabai, dimasukin cabai ke makanan gue. No, no, no. Jenny tuh itu temennya Jesse loh. Kalau yang nonton showroom kemarin pasti tahu. Oh, kalian nggak tahu temen aku. Hari-hari temenan sama kardus. Yang nyariin Jenny nggak dibacain komennya. Hai, minta disuapin tuh loh. Lo suapin. Suapin kok. Kayak maksa gitu kan. Kayak bolak-balik gitu loh. Bingung gak nonton yang mana? Bingung gak? Nonton semuanya dong. Bisa gak sih nonton showroom all member? Masa kayak bisa. Satu device tapi bisa, tapnya banyak. Cuma pusing paling suaranya ketimpa-timpa. Cepak, cepak. Aku bete banget sih. Lo ada suara Cika, semua aja lu bilang suara Cika. Apa lo? Aku mulai ya. Aku mulai. Satu. Main tuh udah kelar ya. Kocak deh. Iya. Orang kayak. Kalian kalau ada kayak gitu kita nggak mungkin ngomongin itu di showroom nggak sih? Kalau emang kayak gitu kita nggak akan ngomongin itu. Emang kita sepolos itu kah? Ada. Masa internal jadi konsumsi publik ya, lu mikir aja dah. Iya guys. Enggak usah sombong, udah mau pecah. Tahu. Itu enggak akan pecah, sumpah itu enggak akan pecah. Showroom all member yang mana? Enggak, maksudnya tadi maksud aku tuh kayak nonton showroom semuanya nih, kan lagi pada showroom. Maksudnya kayak nonton satu device gitu. Itu enggak akan sembuh, enggak sakit kan? Udah bisa. Kenapa deh aku bilang gue sampai bingung lah kemarin yang pas si Z bisik-bisik itu. Terus pas gue denger ulang kan, lah iya kok kedengerannya kayak iya, ini. Iya sama, aku juga bingung kayak, lah orang ngomongnya bukan itu kayak iya, terus gue kayak, apaan sih? Kok bisa gitu? Iya. Aku merambut dulu. Jokin ya? Jokin. Iya suaranya cepet banget, makannya udah mau habis. Dia gak sambil ngomong kayak kita. Ngomong. Tadi habisnya mau pindah kan habisnya aja. Ngomong. Cuman sebenarnya kita nggak perlu klarif nggak sih? Ya, soalnya kayak ya nanti juga orang bakal tahu kalau itu bukan yang kita omongin, soalnya udah kejadian apa-apa. Iya. Kayak tapi emang waktu aku denger tiba aku kaget sih, soalnya mirip sih. Iya. Tapi aku yakin banget enggak ngomongin itu. Padahal kita ngebahas. Bagus, Aisyah dan Cici. Thank you.
kayak lagi in the middle ngomongin. Tahu apa ya sih aku bilang jadi orang ngangung aku bilang ini kayak gampang emosi gitu sih, kayak gampang gimana gimana gitu. Soalnya orang yang nggak ada diada-adain kan, orang kesel ya. Jenny nggak ada diada-adain. Iya kan, aku Jenny. Lihat tuh aku karena for Halloween jadi aku decided to, padahal sudah panik hebat. Iya, Cici Jaslin lagi ngelag ngelag banget. Itu ke itu enggak ke restart. Tadi ke restart. Soalnya belum beberapa jam, Ci. Nah, jadi tadi tulisannya with this device. Oh, emang enggak itu enggak ke restart. Itu emang cuma ke pause doang. Kalian yang Udah. Enggak sih, itu apaan kayak Jinan? Susu. Oh. Kamu kalau Halloween sih kayak gitu, enggak Halloween party ya. Jadi kamu pakai kostumnya gimana? Buat foto aja. Ya enggak punya teman aku. Aku di jaket semua. Apple. Smart show-nya. Makasih ya. Jangan lupa nonton. Iya, padahal gue lagi marah-marah tadi. Nge-lag. Tau gak sih guys, di backstage tuh udah ada microwave. Keren banget gak sih jaket? Belum yang enggak bisa dipencet. Seriusan. Baru gue bangga-banggain. Nah, iya, baru dipuji-puji. Baru dipuji. Enggak bisa kok bisa. Ya, gue udah enggak mau lagi ngangung-ngangung di showroom, udah capek. Terus tadi ngomong ngelag. Iya. Ntar di crop terus masuk TikTok lagi. Iya. 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 Biasa enggak sih? Iya. Kayak udah ritual. Ada makeupnya strong banget katanya. Lagi bold ya. Makeup bold. Biasa aku lebih kayak gitu. Enggak makeup bold tadi. Iya kan bebas Halloween. Aku malah kalau mau Halloween malahnya mau ini ya. Enggak deh, jadi. Apa? Hitam. Kenapa sih semua Halloween? Halloween harusnya kita enggak usah makeup loh. Iya, serem kan? Ya. Serem. Orang nggak ngenalin gak sih waktu itu kita ngomong? Aku bingung tau mau pakai apa kalau Halloween. Aku pernah kepikiran bakal merayain Halloween. Malah aku pengen ngerayain Halloween, kayak nggak tahu di mana. Kamu jadi ibu for Monster Inc. Aku udah dari dulu. Kalau baru bisa 14.48. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Jam 3 deh kan, jam 3. Enggak. Iya, sekalian aja kan sih. Kita kan emang jam 3. Iya. Tapi sebelumnya kan belum bikin air dulu. Masih belum kumpulnya, belum beres-beres. Gue follow katanya pas gue jadi pacarku saja. Nanti aduh serem banget. Gue mau ganti Jiko, moshi-moshinya jadi moshi-moshinya Mada Mira. Gimana? Moshi-moshi. Moshi-moshi. Oh my god, ada ini. Kenapa kecoa enggak punah-punah padahal sering dibunuh katanya? Kenapa? Mungkin dia populasinya. Populasinya banyak. Kalau kamu nakuna, enggak. Yeah. Dia punya gen spesial. Kamu apa? Oh my god. Kecoa itu kepadatan sel-selnya melebihi binatang biasa. Oh iya. Kalau nuklir kecoa nggak bakal mati. Beneran ini beneran. Hashtag info dari Inka Putri. Oh iya. Pantas kayak kecoa tuh kayak ada terus padahal udah dibahas berkali-kali. Ada yang bilang kalau misalnya kena serangan nuklir yang bakal hidup tuh kecoa. Aku belum semua. Wah. Kayak jadi bumi nyangka gak sih? Iya nanti kecoa doang. Oh, manusia udah punah nanti isinya kecoa sama bumi. Aduh, tahu itu enggak sih yang siput immortal? Apa? Yang siput immortal kan? Enggak. Yang tinggal di vokal. Halo Lulu, bukan Lulu. Lulu. Kamu Putri. Ini kamu Putri ya. Aku yang malu. Aku yang malu sih. Aduh, gimana sih? Gimana ya? Hai guys. Iya. Kalau Lulu mah harus gua, ya Allah. Aku yang malu. Ya, salah paham. Soalnya tadi kelihatan rambutnya doang kan. Oh, ini juga sabar Lulu langsung. Oh, ini juga ada kalau Lulu perform jadi apa? Aduh, aku yang malu. Jadi malas yang biasa. Tutup apa? Kita menjeblak banget. Oh iya.
rasa tidak etis sekali ya. Kenapa lu? Your hair? Apa? Apa? Lu baca apa? Kesulap kamu. Diri aja deh. Kak Putri bikin konten apa tadi? Putri Via. Putri Via. Gak bisa tas kasku apa? Udah kesempatan. Jesse jangan marah-marah. Keburu sih aku. Keburu aku juga. Ini bilangnya jam. Aku jam 4. 10. Iya, kalau kamu keburu aku masih keburu kan aku mulai duluan. Kan dia keselak saya. Tadi aku keselak ke enggak sadar. Wow, thank you diskonnya siapa yang ngasih? Ketan rambut. Aneh banget ya, sih pendek, emang nyampe kerongkongan. Kayak bisa banget kayak aja deh. Iya, kalau itu enggak bisa, takutnya kita kemarin tempat es krimnya bisa tuh. Misalnya, kalau enggak bisa ketutup kayak gue enggak dibawain pulang deh sampai tunggu sampai tutup. Yang kemarin sih inget enggak Pak? Yang es krim. Apa es krim? Tempat es krim yang oh, iya. Jadi kamu masuk aja. Kemarin Jesse bongkar-bongkar tempat es krim parah banget. Demi mencari es krim yang diinginkan. Iya. Mau gak hari ini bongkar? Gak ada kan kemarin. Udah habis belum restock kan? Video selfie kan dapat kan buat. Soalnya yang beli itu kan cuma member JKT gak sih? Kayak proyektor. Beli es krim. Itu dia bahkan bukan Jesse kayak maling kan. Kata-kata Helen kan kayak maling. Kok nggak nonton di sini sih parah banget. Emang Katelan nggak di situ? Nggak. Parah. Katelan udah ngawasin aku lagi. Parah banget Katelan. Bye. Apa? Panik tau Jesse kemarin nggak bisa ditutup, digeser-geser iya, kan? Iya. Kayak mana masnya liatin tau Ci sebenarnya yang kan itu di sana kan iya. Ada. Mending nggak berani negur tau. Iya. Ah, makasih babe. Yang ini dong, enak. Makasih ya. Kenapa? Kenapa kamu beli yang sekelas juga? Abis. Hah? Abis yang sekelas. Oh, coba lagi tuh stok. Aku juga abis nih. Kenapa sih semua member enggak? Ih, aku mau yang minta ini boleh enggak? Aku malah mau minta yang ini. Emang buat apa sih? Yang ini yang kemarin. Buat ini yang buat aku. Takut. Woi, ngomongnya takut nih. Atin proyektor oh, namanya food membayang food plus iya yeah, tumit kan iya enggak kalau aku buat ini buat ini jadi dia mau bilang mau ke juta badan gue isinya plaster semua badan aku mami sorry kita capek mungkin ya. Mami. Maaf itu mama saya, mama ya. Mami. Bark. Selamat makan. Do you need a pet because I can bark. Yes, ramai banget kayak lagi di festival. Ayo bridging-nya. Iya, oh iya ngomong-ngomong soal festival. Dengarkanlah lagu tadi. Eh kemarin aku potong, Ci. Kemarin udah kamu enggak ke festival? Enggak, aku udah lama enggak. Udah 2 minggu gitu kalau enggak salah. Kemarin kan aku mesti bridging buat festival itu kan. Kenapa lo sinis banget? Joget-joget. Biasa lah, Acel. Girlfriend. Iya kan Wali kemarin? Enggak. Apa? Ngomong-ngomong soal festival, dengarkanlah lagu terakhir dari kami. Terus pernah waktu itu aku mau ngomong buku No Ochiaga Hanabi di Mizuno Naipul. Untuk banget. Soalnya kayak sama, mirip. Mau pangsit gak? Kucing. Ini dia nih osinya Kak Alif nih. Kenapa jaket Tegami bisa nyangkut? Enggak tahu sih Pak. Gua aja enggak nyadar. Apa sih? Aku ngomong. Oh, jadi kemarin aku juga. Elif. Kenapa Elif? Elif. Selamat ya menempuh hidup baru bersama Asyel Kak Elif. Boleh banget.
mau nikah lu. Iya ya, jadi jelas begitu. Kalau lu begitu. Enggak mau. Gak mau tapi dia mangap. Hai Ace, Acele, Acel, Aisol. Kemarin kemarin gue nge-tweet Hai, pada ngira itu Acel yang nge-tweet. Kenapa sih? Padahal Hai doang. 2005 kita beda 5 tahun. Kita semua beda 5 tahun sama Cici. Aneh banget. Hai Yohana, tadi aku play. Lagian siapa sih orang yang tahun 2000 yang di JKT kecuali kecuali yang udah gen lama ya. Kayaknya yang gen 7 gen 8 tuh yang 2000 gua doang. Ceri, Kamira, Kak Eli, Cemira kan. Tapi mereka rasanya kayak enggak 2000 gitu. Ceri, Febri 2000. Emang iya. Ya nanti Kak Elif ganti aja full time supporter Ashelina. Ini Mimi atau nasi? Mimi. Oh yang kayak zumba gitu. Ijoy. Ijoy. Ini ya. Kayaknya Azizi benci deh sama gue. Enggak lah. Satu lagi 2000. Ini Mimi. Ah 2000. Oh 2000. Itu kue tiaw ya? Itu kue tiaw ya? Udah ada. Oh, bukan. Oh, itu mie juga. Mie coba dulu. Ini beda merek. Ada buktinya ya? Oh. Ini bukan mie deh. Ini ayam gitu. Ayam itu nasi ayam. Nasi yang ayam. Pedas itu bukan? Iya. Kayaknya ada yang teriyaki juga deh. Ada yang teriyaki di sini nih. Kok you mudah banget ngepasinnya? Soalnya aku gak percaya, pasti bakal balik lagi. Gede, aku ini I know you so well. Yeah. I'm gonna go play along with your game. Aduh, gue lagi mager bikin TikTok, sumpah kayak capek gitu. Sama, jujur sih. Terus kayak gue udah gak tahu mau bikin apa lagi. Guys, dia gak mau bikin TikTok, guys. Parah banget. There's a noodle on my shirt. What is this? Oh, this is the creepy. Pangsitnya. Kayak aku udah gak percaya Jimmy Koshihan lagi kayak. Jangan come back. Itu cuma mau di ditilang. Marenci. Ci marahin. Siapa ya? Apa sih? Lihat. Kasian ayamnya diteriaki. Lucu banget. Apa ayamnya kasian banget. Aduh, rambut aku yang ini kayak bau mie deh. Ih, nanti aku makan tadi. Ih. Apa ya? Ini kayak mau persiapan, aku Maksudnya? Ada juga iya ada. Ngerti. Sama aku juga. Makanya aku tanya. Kamu pakai ini. Mari kita lihat jam berapa sekarang. Emang suka kayak gitu tau. Kayak ngepeng gitu kan. Oh, 14.20 ya? 3.30 belum sih? Enggak, belum 4 gitu. Terima kasih katalan di sekolah telah koki. Aku kira katalan di sekolah. Apa? Enggak. Apa sih pukul-pukul? Dia merasa bersalah. Gak apa-apa, udah biasa. Sini sama showroom deh. Mau ngapain? Tadi kita kasih tau aja. Wakaf. Enggak deh, duluan aja. Enggak dulu. Enggak dulu, capek. Tapi kenapa enggak ya kalau kita beli minum? Kebawa sih mesinnya. Tapi enggak tau deh. Katanya 4-4 ya? Guys, Sofren gak ketinggalan. Oh, Sofren gue ketinggalan, gue udah dari tadi. Iya, aku lupa cerita ada tato aku di tangan. Oh my god, I want tattoo. Aku bawa kamu mau di Espa. Hah? Espa. Oh, Espa. Iya, jadi udah. Karena ini Halloween, jadi aku matanya hitam, kantong matanya besar. Tato dari Espa. Oh, benar. Iya, ini tato beneran di kikir. Bukan. Ini ukuran siapa, Cijas? Aku. Cijas sambel enggak? Pahalu, ngeliatin paha. Aku boleh ambil sambelnya enggak? Boleh. Yeay. Ada yang nanya, itu paha lu luka kenapa? Ih, ngeliatin paha. Oh my god.
Jess. Makasih Ci Jess. Iya. Jess baik banget. I love you, Ci Jess. Kikir. Kenapa sih? Kenapa ya? Kayaknya gara-gara gua pakai filter deh. Katanya gambarnya pixelate. Oh iya. Aku pamit duluan makanan aku udah sama. Oke, selamat makan. Pixelated. Pixelated. Eh, tangan kamu nyampe ke tempat aku loh. Iya, soalnya aku kan kayak gitu. Curu curu curu. Hai kasih. Eh, kasih ini nih, ambil ya. Ini makanannya. Bentar ya, aku ambil makanan dulu. Zep. Ini dia, Ola. Ini dia, artis ini kita. Ini dia, bos apa? Kita. Eh, lu itu punya adek lu, baju apa? Ini dia, kemarin dia Oh ya, Gege itu ya. Gue malah Halloween cosplay jadi apa? Jadi motif gue. Eci tau gak sih? Kan dia kasih aku kado ya si atau Allah. Jadi head comment. Eh enggak, aku cosplay jadi aku tubir. Takut. HP gue mati. Ya Allah. Ya Allah. Kurang berapa detik lagi, Flo? 4 detik. Nangis sih. Eh kan jadi si Ola Christy Freblin aku kado baju Blackpink gitu. Terus kita kayak CNM setelah beberapa hari. Terus ada terus aku lihat hari seginilah harganya. Iya, dia emang lu gitu sih, Jess. Ngajar banget ya. Dia kan enggak sengaja kelihatan. Enggak boleh. Kayak lu ngapain lihat harganya? Enggak sengaja lihat. Itu yang paling mahal ya, Jess. Ya makanya ada dua tipe kan. Makanya gue mau berterima kasih. Ada yang 300. Terus gue mikir gini, kalau 250 patungannya kan bertiga. Ribet ngitungnya. Ya yang 300 aja deh. Iya. Enggak kok gue enggak apa nggak benar-benar nggak sengaja lihat lah kayak gue itu kan terpampang jelas tuh ini kan ruangan di dalam FX Theater. Iya nggak ada yang bilang ini di bandara sih. Pong Cupia mana ya? Tadi depan. Lagi jalan-jalan sama Mute. Parah banget Jeci katanya. Maaf ya. Makasih ya guys yang udah nonton. Ya, mau lihat udah ini belum? Iya. Kenapa sih Flora kayak pasrah banget gitu kayak iya, makasih ya. Banget. Enggak apa-apa, Flo. Enggak apa-apa tunggu aja bentar ya nanti kok. Nanti lanjut cerita lu cerita apaan tadi? Udah selesai ceritanya. Flora showroomnya kenapa? Flora baterainya tiba-tiba HP-nya mati. Iya, tadi dia lobet, dia kira cukup baterainya. Ternyata mati duluan HP-nya. Ya aku udah lebih dari cukup sih sekarang. Iya. Udah cukup enggak? Cukup. Loh. Flo, seriusan enggak sih? Lihat ini ya. Oh, berarti masih buat broadcast belum selesai tuh. Berarti belum selesai juga. Eh, kaget, Mbak. Nangis banget gak sih kalau enggak? Iya, iya. Tapi itu enggak mungkin. Enggak, itu ini berarti masih ke broadcast, berarti belum biasa. Serius? Iya. Emang suka gitu coba broadcast lagi. Ya Allah, kan? Iya, belum. Emang kayak gitu, emang belum di end. Enggak apa-apa. Keluar apa nih? Jangan panik. Aku panik banget. Flora dia kira tadi showroom tadi tuh nggak keregister, ternyata belum di end sama dia. Banget gak sih kalau udah showroom tapi nggak keregister. Tadi aku cek stream yang kemarin belum yang pada itu nggak enak. Makanya tadi dicas sambil cas aja. Iya si Flora SR masih jalan. Iya aja tenang aja Flora. Mumpung tanggal muda. Oh my gosh, don't you know I'm a savage? Gila, langsung nyambung nih semua. I'm sim for siapa? Karina. Giselle. Karina. Enggak, Karina. Winter. Enggak bisa milih Winter atau Karina. Aku Giselle. Mereka berempat ya? Giselle Baddie. Mereka berempat kan? Yes. Giselle, tau gak sih foto-foto pre-debutnya Giselle? Yo. Sumpah kayak anak gaul. Yes. Sorry, mommy. I'm a killer. Everybody look at me. Why do you like Giselle? I don't know because she's like I like her vibe. So Jenny-ish. Kenapa sih semua panutan ini Jenny semua mafia. Ini kan Halloween ya kak, jadi kita pakai hitam. Iya biar kayak sok misterius.
It's okay. Celebrating death. Oh, that doesn't sound right. Yeah, that doesn't sound like that doesn't sound right. It sounds weird. Oh, kotak-kotak berarti sinyal aku jelek. Oh iya. Iyalah. Salam dari Bandung, salam dari Greenland. Kalian di beda ruangan dengan orang lain. Enggak sama nih. Kita di bandara. Kita di bandara. Ada yang ada yang di airport, ada yang di stasiun, ada yang di laut. Nah, canda, canda. Suizen gombal sendiri jawab sendiri. Tangan lu ya. Maaf ya. Mohon maaf nih. Balas dendam ceritanya. Ya. Iya, Cija kata demi mana ada mi? Kata ada mi di rambut aku gak ada. Itu rambutnya rambut gua kayak ini kayak iklan sampo, kayak mengkilap gitu. Di mana mi-nya ya? Mohon maaf nih. Iya. Bunting, bunting. Aduh, aku takut malah restart dari awal. Enggak. Aku juga pernah kayak gitu kok, nggak apa-apa tenang. Itu mas tadi bahannya masih ada kan, nggak apa-apa. Di mereka nya nge-like aja, tapi tapi waktu di start pasti udah bisa lagi. Oh iya, aku mau pamer itu, mau pamer bentar ya Ci, mau pamer apa? PC. PC itu maksudnya personal computer. Iya, itu lupa ya, bukan yang Mi Bakmi. Kalau Mi Bakmi yang beda, Mi putih. Oh, emang aku lupa sih, enak tau. Gue ingatnya itu Mi gitu, bukan namanya kok pisang pijur dan banyak banget punya rumah kok jadi yang gayanya ini gak enak banget gak ini aku juga baru ingat tau. Oke, jadi gue baca sesuatu. Apa? Mana ya? Oh ini ada yang komen di gue namanya Trailblazer. Sumpah gue kemarin main Valorant ketemu orang namanya Trailblazer juga. That you? Mau beli susu strawberry. Aku juga mau beli minum. Iya nggak ya? Nanti Ali. I got Karina and Giselle. Wow. Ini yang kayak Giselle. Karina kayak bukan manusia, sumpah. Kayak kadang gua kalau lihat idol yang terlalu kayak idol yang malah jadi B aja tau. Oh iya. Kayak terlalu sempurna gitu loh. Terlalu sempurna, sumpah. Es pak ngaring jawab asli. Terlalu sempurna sampai unreal. Unreal. Kayak Karina, kayak diciptakan gitu. Kayak robot. Tapi aku takut sama Karina, saya kan muka serem gitu. Tapi saya kayak cakep banget bro. Banget dari India. Gua mau cerita. Makasih kak. Siapa ini? Gua mau cerita. Jadi kemarin tuh gua lagi main Valorant kan. Terus gua tuh disconnect. Balik-balik ternyata musuhnya tuh toxic ke temen gua gitu. Kayak ngechat. Apa tulisan di bawah? Kayak ih gay gitu-gitu loh. Kak Rina siapa? Kak Rina. ada yang bilang bukan Kak Rina ya. Karina. Tapi Karina. Ya, saya Karina Ibnida. Nih gue sinyalnya jelek banget sampai delay lama. Giselle. Kenapa sih KDP kita selalu samaan? Enggak Jin, enggak Giselle. Yang lain dong, jangan Giselle dong. siapa nyuruh-nyuruh gitu kan? Enggak bercanda. Kayaknya Andrew semua deh. Iya tahu, SM tuh iya. Iya Taeyong, Taeyong kayak teranime atau masih in real. Jadi jangan sering keluar malam-malam. Hah? Ini udah 14 hari. Mau malam-malam aja main game di rumah kalau enggak latihan. Mau kemana gua malam-malam? Abis itu
Tapi aku lagi nyoba obatnya. Abis itu teman gue kan killnya paling banyak kan, terus yang lain tuh killnya masih satu digit gitu. Abis itu si musuhnya ini bilang, kasihan banget ngegendong ini. Kan teman gue pakai Viper kan, terus dia bilang Viper Viper punggungnya berat tuh. Ada yang lagi showroom juga di situ. Ada yang lagi showroom juga. Iya, jadi rame. Pokoknya si musuhnya itu bilang, "Ih, Viper-nya punggungnya berat tuh, gendong 3 orang." Habis itu? Iya. Padahal si tim musuh itu ada satu race, kan gue pakai race. Terus gue buat frag kan karena gue disconnect. Habis itu race-nya tim musuh juga buat frag. Terus kayaknya race-nya tim musuh itu cewek, namanya Sylvie. Ini gue sebut aja akun lu ya Sylvie, makanya jangan toksik. Takut. Sylvie, watch your back, Sylvie. Mau approval dong jadi Ayah harus saya sama siapa? Abis itu? Kenapa harus approval dari Ayah kan? Abis itu si Yorunya, yang toksik itu kayaknya temennya Sylvie, kayaknya mereka satu party. Abis itu si Yorunya bilang, "Ih kasihan banget Viper punggungnya berat ya, gendong 3 orang." Terus gue bilang ke yang toksik, "Lalu juga dong gendong race KDA-nya 214 terus ya udah kan, abis itu menang tuh. Pas menang gue bilang gini ke Ocet, Sylvie cari teman baru ya yang bisa gendong. Walaupun aku ngerti, tapi kayak aku ngerti how embarrassed dia. Gue yakin ya itu yang toksik tuh. Lu ngerti gak sih kayak aku mau udahan sekarang guys. Oh, Kalina belum bangun. Kalina udah minum ya. Udah. Aku absen ya. Aku bacain kode dulu. Kalau gitu aku bacain dari gue yakin banget itu si yang toksiknya itu kayak cowok. Nah Sylvie itu cewek. Sylvie-nya tuh baru belajar main gitu loh. Sylvie-nya baru belajar main gitu. Terus kayaknya Yorunya kayak lu tau lah, kayak orang mau so jago gitu. Terus toksik, totonya kalah. Malu banget gak sih? Udah kalah, toksik lagi. Kayak lu kenapa? Maaf ya, maaf banget kok. Aduh, HP aku kelihatan di showroom. Makanya kalau mau caper jangan toksik ya guys ya. Iya, lagi Valorant nih. Ngomongin Valorant. Sylvie biduannya. Aduh, nge-lag. Ya udah, aku mau udahan dulu ya. Dadah. Nah, satu ada Kak Bimantara, Kak Ian, Rizky MFL, ada Kak Awiebel, Kak Aper, Kak Budianto, Dilgudil, Ichi Gondes, Kak Nuril, Kak Yohanes, Kak B, The Cooler Ahmed, sama Kak Pepi. Thank you yang udah nonton. Ada Iyo juga, ada Wadaw, ada Kak Amja. Thank you ya. See you nanti event Halloween. Udah. Bye. Apaan sih?